Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Abdul Taib Mahmud dilapor dalam keadaan sihat dan masih berada di Turki. Perkara itu dikongsi menerusi instastory isterinya, Toh Puan Ragat Kurdi Taib. Happy Sunday to everyone. Hello Tun. Hello husband. I love you. We all love you. Long life insyaAllah. Melalui perkongsian itu, pasangan suami isteri itu kelihatan berada di sebuah kafe. Mereka dijangka kembali ke tanah air selewat-lewatnya 15 Ogos ini. Selain bercuti, Tun Abdul Taib dilapor menjalani prosedur pembedahan ringan bagi membaiki ususnya yang pernah dijangkiti barah sebelum ini. Minggu lalu, tular berita tidak benar mengenai keadaan kesihatan Tun Abdul Taib di media sosial. Tun Abdul Taib yang berusia 87 tahun memegang jawatan yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-7 sejak 1 Mac 2014.